Halo teman-teman, kali ini gue akan merekam gitar menggunakan audio interface Artesia Pro A22 XT. Nah, di sini kebetulan gue pakai software Cubase untuk recordingnya ya. Kita langsung buka aja file baru. Nah, di sini kita langsung bikin track baru untuk drum. Nah, gue pakai software drum ini dari Easy Drummer. Di sini kita pilih dulu drumnya. Nah, di sini juga ada preset bawaan ya. Banyak banget nih jenis rhythm sama fill-in dari Easy Drummer yang bisa kita pilih. Nah, kita pilih yang ini aja nih, karena gue akan bikin lagu Orgasmatron ya, lagunya Motorhead versi Sepultura. Nah, terus kita sekarang bikin track baru nih buat gitar, satu untuk rhythm, satu untuk lead. Nah, di sini gua pakai software Guitar Rig ya. Di sini juga banyak preset nih dari berbagai ampli, dan di sini gua pilih satu buat rhythm, satu lagi buat lead. Nah, sekarang langsung deh kita rekam menggunakan audio interface Artesia Pro A22 XT. Nah, di sini gue juga pakai speaker monitor dari Warpedale Pro ya. Ini tipenya yang Diamond Studio 7BT. Nah, di sini cocok banget nih buat home recording ya speaker ini. Buat teman-teman yang mau pesen bisa ya langsung melalui gue, langsung aja DM ke gue atau kontak ke gue. Oke, ciao.